Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada renungan kali ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang kita barusan dengarkan bersama, kita menyaksikan momen ketika para murid Yesus menunjukkan kebingungan mereka terhadap ucapannya. Mereka mencoba memahami, namun seringkali terjebak dalam keterbatasan pemahaman manusiawi mereka. Namun dalam kebingungan mereka, Yesus memberikan janji dan penghiburan yang tak tergantikan. Sebagaimana murid-murid mencoba memahami apa yang akan terjadi, Yesus menghadapi mereka dengan sabar. Dia menyadari bahwa kecemasan mereka akan masa depan adalah alami, namun dia mengarahkan mereka untuk menemukan ketenangan sejati dalam hubungan mereka dengannya. Dalam dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan, akan mengalami penderitaan, katanya, tetapi bersukacitalah, aku telah mengalahkan dunia. Ketika kita sebagai umat Katolik berhadapan dengan ketidakpastian dan cobaan dalam hidup kita, kita seringkali merasakan kebingungan yang sama dengan para murid. Namun pesan yang sama dari Yesus tetap berlaku untuk kita saat ini, hari ini. Dalam semua kebingungan dan penderitaan kita, kita dipanggil untuk mempercayai bahwa Kristus telah mengalahkan dunia. Kita diundang untuk menyelami dalam hubungan dengannya yang memberikan ketenangan sejati, bahkan di tengah-tengah badai. Sebagai umat Kristiani, kita diingatkan bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan. Namun kita tidak pernah sendirian. Kristus hadir di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam setiap langkah kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membangun fondasi iman kita bukan pada keadaan sesaat, melainkan pada janji abadi Kristus yang telah mengalahkan dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam setiap kebingungan dan cobaan yang kita temui dalam kehidupan kita, marilah kita menguatkan iman kita dan menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus yang memberikan kita ketenangan sejati
dan kepastian dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkatimu.